Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana sih cara untuk membagikan status di WhatsApp ke akun dari media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Namun akun yang bakalan kita bahas kali ini itu adalah akun Facebook. Artinya bagaimana cara untuk membagikan status di WhatsApp ke media sosial Facebook, dan cara-caranya sangat mudah, teman-teman bisa langsung ikuti. Namun sebelum kita masuk ke video tutorial lebih lanjut, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Bang Acing, tidak salahnya kalian semua klik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah, diklik dan juga klik tombol loncengnya, dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua agar juga. Nah, kita langsung masuk kepada video tutorialnya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung masuk ke akun WhatsApp kalian. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan, akan coba membagikan salah satu postingan seperti ini, status di WhatsApp, dan teman-teman langsung bisa lihat sendiri status yang telah saya buat ini, dan bagaimana cara untuk membagikan ke akun media sosial seperti Facebook seperti ini. Cara-caranya sangat mudah dan teman-teman bisa langsung ikuti. Yang pertama, teman-teman masuk kembali ke akun dari WhatsApp, dan di sini bisa langsung diklik status kalian. Dan cara untuk membagikannya, teman-teman bisa langsung bagikan dengan mengklik yang ini, ada keterangan logo bergaris 3 di pojok kanan bagian atas seperti ini, bisa langsung diklik. Dan di sini keterangannya sudah ada, bagikan yang ini, teman-teman bisa langsung lihat. Dan caranya bisa langsung diklik saja bagikan seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman tinggal bagikan, apakah itu di Facebook, di Instagram, di Twitter, ataupun di akun dari media sosial yang lain. Sebagai contoh, akan saya coba bagikan ke akun dari media sosial WhatsApp. Yang sebagai contoh di sini saya akan coba bagikan ke akun dari sosmed Facebook, Facebook Lite seperti ini. Maka di sini sudah ada keterangan bisa langsung dibagikan status dari kalian dari WhatsApp, dan akan coba saya tunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara untuk membagikannya. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung masukkan lagi ataupun membagikan apakah dengan kata-kata ataupun hanya sekedar gambar saja. Nah berhubung ini sebatas tutorial sederhana, akan coba saya bagikan sebatas gambar seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat bahwa statusnya telah dikirim ke akun dari Facebook milik saya sendiri, Facebook percobaan seperti ini. Maka di sini keterangannya telah berhasil terkirim untuk status yang telah saya buat ini di akun dari WhatsApp ke akun dari social media Facebook, yang dimana cara-caranya sangat mudah dan teman-teman bisa langsung ikuti dan gunakan cara ini untuk membagikan status kalian yang ada di WhatsApp ke akun dari Facebook kalian sendiri, guys. Oke, semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe, like video ini, dan juga terima kasih telah menonton. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalam.